Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Apa khabar sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala? Marilah kita mulakan pagi ini dengan kesyukuran yang dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala sentiasa memberikan kita taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala sentiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kita telah sampai pada ayat yang ke-139 daripada suratul Baqarah yang telah saya huraikan secara ringkas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita detailkan lebih lagi, kita perincikan sedikit lagi dalam ayat yang ke-139 ini, yang mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patutkah kamu wahai kaum Yahudi dan Nasrani membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya, padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu, dan bagi kami faedah amal kami, dan bagi kamu pula faedah amal kamu kalau diikhlaskan, dan kami adalah mengerjakan amal dengan ikhlas kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, ayat ini dan ayat selepasnya, iaitu ayat 140, merupakan perintah Allah Subhanahu wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperingatkan kaum Yahudi dan Nasrani, dan dalam menumpaskan atau menundukkan hujah-hujah mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap umat Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada golongan Yahudi, wahai golongan Yahudi, adakah kamu tergamak untuk mempersoalkan, untuk membantah, untuk membuat satu argumentasi berkenaan dengan agama Allah, iaitu Islam yang Allah telah pilih ia sebagai agama yang benar, dan atasnya Allah Subhanahu wa Taala telah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian alam sebagai petunjuk dan rahmat. Kerana kamu mendakwa bahawa hidayah itu adalah dalam agama Yahudi dan Nasrani, serta kamu telah menafikan bahawa Allah Subhanahu wa Taala telah menurunkan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul selain daripada golongan kamu, dengan kamu mendakwa bahawa kamu adalah lebih hampir kepada Allah daripada kami, dengan dakwaan kamu mengatakan bahawa kamu adalah abnaullah, anak-anak Allah dan ahibba'uh, kekasih-kekasih Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa Taala itu adalah Tuhan kita, Tuhan kami dan Tuhan kamu, yang disebutkan sebagai wa huwa rabbuna wa rabbukum, dan walana a'maluna, dan bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, yang kedua-duanya akan dihisab dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka mengapa kamu wahai golongan Yahudi dan Nasrani tergamak untuk melakukan atau untuk mempersoalkan apa yang Allah lakukan, sedangkan dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang menjadikan kita, yang menciptakan kita, dan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan adalah tanggungjawab yang akan dipersoalkan dan akan membawa akibat sama ada baik maupun buruk.
maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak ataupun memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memperingatkan golongan Yahudi dan Nasara di atas suatu sikap mereka yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Maka atas hujah, dasarkan hujah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum, itu adalah dua hujah yang membatalkan ataupun menumpaskan dakwaan ahlul kitab itu. Dakwaan mereka bahawa mereka lebih berhak, golongan mereka, golongan Bani Israel lebih berhak untuk menjadi rasul, menjadi nabi daripada golongan lain. Kerana dakwaan itu adalah merupakan dakwaan yang palsu, yang menisbahkan sesuatu yang tidak layak, yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kami dan Tuhan kamu. Maka itu adalah suatu peringatan kepada mereka bahawa ia menjadi hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai yang mencipta manusia dan sebagai yang menurunkan wahyu dan melantik para rasul, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diperingatkan dengan kata-kata wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami umat Islam, rasul umat Islam dan umat Islam, wa nahnu lahu mukhlisun, kami mengerjakan atau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Maka ia menjadi suatu faktor mengapa umat Islam lebih berhak untuk memperolehi hidayah dan karamah. Hidayah merupakan petunjuk dan karamah merupakan kemuliaan. Maksudnya ialah kami orang-orang Islam mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dalam ibadah kami, dalam amal kami, dan kami tidak mensyirikkan Allah sama sekali. Kami tidak menyengutukan Allah sama sekali. Adapun kamu, wahai ahlul kitab, wahai golongan Yahudi, wahai golongan Nasara, telah pun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, telah melakukan suatu kesesatan apabila terdapat sebahagian daripada kamu yang mengatakan, sebagai contoh, Uzair itu anak Allah, seperti mana dakwaan sebahagian daripada golongan Yahudi. Begitu juga daripada kalangan Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah, Nabi Isa itu anak Allah. Dan itu semua tidak berlaku pada kami umat Islam, al-ummah al-muhammadiyah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudiannya, setelah Al-Quran membatalkan hujah ahlul kitab tentang agama Allah, dakwaan palsu mereka terhadap agama Allah dan menafikan segala yang mereka dakwa itu, kemudian Al-Quran membawakan lagi sekali pembatalan terhadap dakwaan mereka yang kedua, iaitu dakwaan mereka bahawa para anbiya sebelum mereka adalah terdiri daripada golongan Yahudi atau Nasara. Dengan firman Allah pada ayat 140, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara, qul a antum a'lamu am Allah, wa man adlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Yang bermaksud, atau patutkah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub berserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan berupa saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat pada ayat yang ke-140 ini, Allah dahulukan ayat ini dengan perkataan am. Am ini adalah diterjemahkan sebagai atau, bermaksud ia adalah sambungan daripada ayat yang ke-139, iaitu ayat yang lepas menceritakan tentang sikap
ataupun dakwaan batil yang datang daripada golongan Yahudi dan Nasara. Maka sambungannya dalam ayat ini, apa kata mereka lagi? Apa dakwaan batil mereka lagi? Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak-anaknya. Mereka mengatakan, golongan Ahlul Kitab mengatakan semua ini adalah Nabi-Nabi dalam agama Yahudi dan Nasara. Dan jikalau muslim-muslimat lihat dalam ayat yang sebelum ini, terjemahan dia disebut patutkah kamu? Maksud dia suatu persoalan. Suatu soalan, patutkah kamu? Maka dalam ayat yang ke-140 juga soalan yang sama. Adakah patutkah kamu mengatakan ataupun mendakwa dengan dakwaan yang kedua ini? Mengatakan bahawa rasul-rasul tersebut adalah dalam kalangan Yahudi dan Nasara. Maka persoalan ataupun istifham di dalam kedua-dua ayat ini dipanggil al-istifham al-inkari. Pertanyaan yang membawa maksud suatu penafian, suatu penolakan hujah yang datang daripada daripada mereka, daripada golongan Ahlul Kitab. Seolah-olahnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada mereka atau memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beritahu kepada golongan Ahlul Kitab, jangan kamu wahai Ahlul Kitab berhujah atau mempersoalkan atau mendakwa tentang membawa suatu hujah kepada kami tentang agama Allah dengan dakwaan yang tidak benar. Jangan kamu katakan bahawa para anbiya itu adalah berada dalam agama kamu, dan apa yang kamu katakan semua itu adalah dakwaan-dakwaan batil yang tidak ada sandaran sama ada dari segi akal maupun naqal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan lihat betapa batilnya dakwaan ini. Betapa ia adalah terbit daripada perasaan yang tidak benar pada golongan Ahlul Kitab, iaitu perasaan yang datang daripada sangka ataupun mendakwa kehebatan diri sendiri. Mereka mendakwa ataupun merasakan diri mereka lebih hebat daripada orang lain. Sedangkan mereka tidak sedar begitu banyak kebatilan yang mereka ungkapkan, yang mereka katakan tentang Allah dan tentang rasul-rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya Allah menyambung lagi, qul a antum a'lamu amillah. Katakanlah ya Muhammad, katakan kepada mereka lagi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya mereka mendakwa bahawa para anbiya yang disebut dalam ayat ini semuanya Yahudi, semuanya Nasara, katakan pada mereka, sesungguhnya apa yang kamu dakwa itu, sesungguhnya apa yang kamu katakan itu bahawa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan keturunannya itu adalah Yahudi dan Nasara, semuanya adalah bersalahan dengan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalahan dengan apa yang diarahkan, yang diberitahu, yang diajar kepada kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dia? Insya-Allah akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.